Ok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita akan sambung dengan chapter yang terakhir iaitu trajectory. Trajectory ini kita akan lihat apakah dia di dalam robotic system. Ok, so sebelum kita pergi ke trajectory, mari kita lihat keseluruhan kepada robotic system ni. So saya menggunakan slide dari Prof. Dr. Johari. So ini adalah robot kita. So untuk kontrol robot kita, kita ada beberapa perkara yang kita perlu. Satu, kita perlu tahu apakah situasi sekeliling robot kita dan manakah kedudukan objek dan di manakah ada obstacle yang kita perlu elak. Contohnya saya punya robot arm, mana ada objek yang robot arm saya perlu pergi, kat mana kedudukan handset dia. Kita gunakan kamera, kita boleh dapat kedudukan handset kita dari X, Y, Z, Cartesian position dia. Dan mungkin ada halangan, contoh ada meja dan sebagainya, robot arm kita kena elak dan ambil kita punya objek tersebut. Okay. Dan that part adalah di bahagian sini. Kita akan menggunakan track objek kita guna real time object tracking. Kita boleh juga suruh berdasarkan kita punya controller kita dia macam kalau main game PS2, tapi kalau robot biasanya kita ada dipanggil teach pendant. Kita teach robot kita guna teach pendant, tu robot kita akan ikutlah arah mana yang kita tetapkan. Dia bergerak 500 cm ke kanan dan sebagainya. Okey. Lepas tu kita boleh juga menggunakan programming. Kita program guna komputer, code kita lah. Okey. All of this, dia akan memberikan trajectory dalam bentuk Cartesian coordinate. Di mana trajectory ni, robot ni perlu bergerak macam mana, X, Y, Z, dia dan sebagainya. Next, kita dah tahu robot perlu pergi ke mana. Macam mana kita nak suruh robot tu pergi ke that position. Kita kena calculate setiap join dia. Seperti kelas sebelum-sebelum ni. So, kita kena gunakan inverse kinematics. Kita akan calculate join. Kemudian, kita perlukan joint trajectory di mana trajectory hala laju kita punya joint bila kita bergerak untuk pergi ke that position. Okay, kalau diperlukan. Okay, and then bila robot ni dah tahu apa joint yang dia perlu pergi dan sebagainya, dan kita ada low level controller iaitu controller paling bawah sekali di mana kita akan control dari sudut position robot tu secara tepat. Contoh kita pakai PID dan sebagainya. Okay. So untuk kita adakan low level controller ni, kita kena ada robot state kita. Okay. Robot state kita, kita akan dapat apakah keadaan robot tu. Robot tu di dalam bentuk macam mana sekarang? Tegak ke? Sengit ke? Okay, dalam keadaan ni kita kena gunakan sensors. Sensor kita biasanya kita ada dekat robot kita, kita ada sensor-sensor dia lah. Dan sensor ni akan beritahu di manakah robot tu berada, keadaan dia. Dan daripada maklumat ni, kita boleh kontrol robot tu supaya pergi ke satu position yang lain. Contohnya, kita nak robot kita bergerak dari sini ke bawah sini. So kita kena tahu berdasarkan sensor-sensor maklumat, oh okay, saya dalam keadaan macam ni. So, saya perlu gerakkan motor-motor tertentu supaya arm robot saya boleh turun ke bawah seperti ini. Kan? Nah. So, semua ni perlu kita ada untuk siap satu whole robot system lah. Okay. Okay, untuk Cartesian trajectory ni, yang ni yang kita nak bincang di dalam kelas ini. Macam mana kita nak tentukan Cartesian trajectory supaya robot kita move? Cartesian trajectory ni contohnya, saya nak robot saya move dari position sini, satu, position sini dua, yang ni tiga dan yang ni empat. Okay, so ini adalah kedudukan arm saya. Arm saya akan gerak Z, 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 Z dan lain. Okay, so macam mana saya nak pastikan robot saya boleh bergerak seperti itu? Okay, so kita biasanya kita just tentukan dia Cartesian node points. Yang ni contohnya ni point 1, point 2, point 3, point
0.5. Dan robot tu sendiri akan dapatkan dia punya garis lurus antara these two points dan dia akan cuba ikut pergerakan garis lurus ni lah. Dan bagaimana robot yang akan ikut ialah bahagian end effector. End effector dia, dia akan ikut this line. Okay. Sebagai contoh Cartesian punya trajectory punya koordinat. Okey, kita lihat contohnya ni point 1, point 2, point 3. Okey. Kita kata robot kita go to the point 1. So, saya nak kamu lihat dia punya join dia berubah disebabkan inverse kinematics. Nampak kan? So, setiap join dia berubah. Dia naik. Okay. So, walaupun pergerakan tu mudah, tapi join robot tu, kita perlu tentukan supaya dia dapat ikut pergerakan yang kita nak. Yang ni kita dah belajar dalam chapter sebelum ni. Di dalam inverse kinematics, kita dah buat apa equation matematik supaya kita boleh dapat inverse. So, dari kelas ni, kita akan buat pula dia punya Cartesian coordinate, iaitu coordinate yang robot ni kena follow. Dan robot ni akan calculate guna inverse kinematik supaya dia boleh follow this joint. Dan Cartesian kita kadang-kadang tak lurus pun. Kita boleh buat P1, P2, kita boleh buat dia tak lurus. Dan still robot ni boleh ikut. Sebab robot ni bukannya dia hanya perlu tahu titik-titik kecil-kecil ni. Position yang kecil-kecil ni yang robot ni perlu ikut. Okey, saya bagi contoh di sini pergerakan robot yang smooth. Kalau kita boleh tengok arm kepada joint ini arm robot tu. Okey. Dia punya motor dia bergerak secara lembut. Okey. Dia tidak macam. So, walaupun dia follow dia punya Cartesian dia punya koordinat yang kita tetapkan tadi. So, pergi buat pergerakan macam ni dan sebagainya. Tapi dia tidak macam. Dia macam lembut race kan. So, macam mana kita nak pastikan robot kita boleh bergerak secara lembut ni? Okay. Benda ni adalah penting di dalam robotics. Contoh saya berikan masalah. Contoh jika kita hendak mengambil handset. Okay, ni handset saya. Saya nak ambil handset saya. So, ini arm dia. Saya kata pergi ke this point. Tapi kalau robot kita bergerak laju, pak, dia boleh rosak handset kan. Kalau ni tangan saya tak adalah macam keras. Kalau robot arm, dia besi, dia keras, boleh pecah. So, dia kena macam laju dan ambil. Okay. So, macam mana kita nak bagi robot kita lemah lembut? Oh, sotong lah kita katakan eh. Okay. Okey, kita lihat balik tadi gambar tadi di mana robot ini perlu bergerak dari point 1, 2 dan 3 dan kita berikan point ni dan line yang dia perlu ikut dan isu dia kita dah ada inverse kinematics, kita gunakan inverse kinematics untuk kira semua join ni. Join theta 6, 5, 4, 3, 2, 1, kita dah ada semua. Dan kita tahu robot ini sila pergi daripada okey, theta 6 pergi daripada 90 darjah kepada pada T sama dengan 0 bergerak theta 6 bergerak pada T sama dengan 2 bergerak kepada 60 darjah contohnya. Okey. So kita nampak kan theta 6 tu dia bergerak. So kita nak ada pergerakan pusingan motor dia dekat theta 6 ni. Kita nak suruh dia bergerak pada 0, 90 kepada T2 dia pada saat kedua dia mesti berada pada kedudukan 60 darjah. Contohnya katakan ini adalah 90 darjah dia pada T0, T1 kita nak suruh dia berusaha macam ni. Okay. Contoh lah. Okay. So bila jadi macam ni kita nak satu pergerakan yang bukan bergerak macam inverse kinematik kita directly kalau kita pakai inverse kinematik pergerakan dia macam tu.
So, macam mana kita nak jadikan lembut? So, untuk jadikan lembut, kita nak cuba kawal setiap joint ni. Kita nak suruh dia, jangan terus pergi kepada, contohnya 90 ke 60 darjah, jangan terus pergi. Tapi gunakan satu trajectory yang lembut. Ini yang kita nak ajar dekat setiap bahagian joint robot kita. Okay. Kita appropriate joint extrapolation process. Extrapolation tu macam mana pergerakan joint tu lah. Pada joint tu kan. Again. Okay. So macam mana? Okay. Kita tengok contoh tadi. Kita ada T kosong kita. Maksudnya time kosong. Okay. Ni adalah TF. Maybe TF kita sama dengan 4. Contoh. Dan robot kita kena sampai ni daripada 90 darjah tadi kepada 60 darjah ke atas ni. So macam mana pergerakan joint robot kita tu? Okay. Pada masa kosong, dia kosong. Pada masa T1 ni, kita nak suruh dia start laju. Dia macam busing. Dia start laju sikit. Okay. Dia makin laju. Dan ini adalah kelajuan penuh dia. Lembut je nampak ni macam. Zup. Zup ni. Ha, ini adalah full velocity dia. Zup. Bila dia dah laju, zap ni tu. Bila dia nak sampai ke point yang dia nak, dia akan jadi macam, dia start slow down. Okay, dah dekat ni. Okay, slow down. Zup. So, sampai. Dan bila dia nak sampai, dia slow kepada almost kosong. Lajuan dia dan akhirnya dia sampai. Okey, ini adalah joint interpolation trajectory yang kita nak untuk robot kita. Okey. So kita kawal robot kita, memang kita nak laju, tapi bila dia dah dekat sebelum dia start tu, kita nak dia start slow, bila dia nak sampai kita nak suruh dia slow down. Okey. Untuk kawal ni kita gunakan polynomial. Polynomial ni kalau ingat dia ada equation kita lah. Dia polynomial ni kita boleh wakili macam dia polynomial kan. Kalau kita ada satu line yang bengkok-bengkok ni, kita boleh kawal, wakili dengan T kuasa berapa-berapa-berapa, kita dapat buat satu line yang almost the same menggunakan equation matematik. So di dalam case ni kita pakai hingga T kuasa 3 lah. So kita kawal sehingga dia punya velocity. Kita tengok eh. Yang ni boleh sampai T yang lebih banyak. Okey, apa masalah kalau kita pakai kuasa yang lebih tinggi? Kalau kita pakai kuasa yang lebih tinggi, T sampai 8, AN 8. So kita ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. So kalau kita ada lebih banyak, kalau kita punya line dia macam ni, okey, robot kita memang boleh follow. Tapi masalah dia, dia punya matematik dia lebih banyak dan komputer kita akan jadi lebih slow. So biasanya kita pakai sehingga, walaupun tak sempurna, tapi kita pakai sehingga 3. Dan dalam kes kita ni, kita punya trajectory ni tidaklah terlalu sukar. So kita boleh pakai T kuasa 3 polynomial. Okay. So dia macam saya sebut tadi lah. Higher order polynomial to interpolate a given knot may cause difficulties to find extrema and cause extraneous motion. Hanya ada masalah lain dia lah. Maksudnya mungkin kita nak guna untuk calculation benda lain sukar sebab dia punya tu terlalu tinggi sangat. So jadi kita pakai lower order polynomial, yang kita pakai polynomial sehingga 3 lah. Okay. So kita punya polynomial trajectory kita tadi, kita punya polynomial trajectory kita tadi, kita cuba wakilkan dia dengan cubic polynomial. Kita gunakan cubic polynomial untuk mewakili kita punya trajectory tadi. So untuk theta pada masa t, apakah nilai dia? Kita boleh gunakan polynomial pada kuasa 3, dt kuasa 3 plus ct kuasa 2 plus bt dan a. So ini adalah kebiasaan kita boleh katakan maybe t kuasa 0, t kuasa 1 lah. So kita ada a, b, c, d. So kalau kita nak buat satu trajectory macam tadi, kita boleh wakili dengan this equation ni. So macam mana kita nak cari a, b, c, d? Okay. Untuk kita punya cubic polynomial ni, kita
assume that kita punya robot dia bermula daripada kosong. Dia punya velocity bermula daripada kosong dan bila dia berhenti, velocity dia sama kosong. Okey. Ni adalah titah t kosong, iaitu nilai titah kita pada masa t kosong, iaitu t sama kosong. Lepas tu titah kita bila t kita sama dengan f, the final. So tf kita, kita punya nilai berapa ikut kita punya tf kita lah. So kita punya joint tu bergerak untuk trajectory 4 saat, so tf kita 4. So titah kita, ini adalah titah initial kita, ini adalah titah kita bila kita dah sampai kita punya final. Then kita kata tadi kita start daripada kosong dan berhenti pada kosong. Sebab apa yang kita cakap tadi, kalau dia laju sangat dia boleh rosakkan barang-barang yang lain kan. Kita nak dia dari berhenti daripada kosong, laju, stop. Okay. So macam mana kita nak buat dia punya equation? So kita dapat lagi dua condition, iaitu bila bila theta start dia punya initial velocity dia adalah sama kosong, bila theta dia final juga, maksudnya bila dia punya velocity pada masa final dia juga, dia sama kosong. Okay. So ini bukan maksud theta dia sama kosong, tapi velocity. So dot ni maksudnya velocity. Yang tak ada dot ni dia bukan velocity lah. Yang ada dot ni adalah velocity. Okay, berbalik pada persoalan kita, menggunakan this initial condition ada empat ni, macam mana kita nak cari kita punya A, B, C, D. Okay, kita buat satu contoh. Katakan, okay, abaikan dia ada banyak kiraan, tapi sebenarnya sangat direct dan mudah. Katakan kita ada second joint, joint untuk robot kita, Stanford Arm Manipulator. Dia perlu bergerak daripada 20 degree, so theta kosong dia pada masa kosong dia adalah 20, dan final position theta dia adalah 80 degree. Dan masa dia bergerak adalah 4 saat, maksudnya TF dia, T final dia sama dengan kosong. Okay. Dan kemudian kita assume that the joint start and finish at zero velocity. So kita cakap tadi, dia mula dari kosong, dia gerak dan dia berhenti bila dia dah sampai. Okay. So dia kata, design a cubic polynomial that connect the initial joint angle position with the desired final position. So kita tahu ini kita punya equation awal-awal kita lah. Theta t sama dengan d t kuasa 3 plus c t kuasa 2 plus b t kuasa 1 plus a. Okay. So kita ada kita letak semua condition yang kita dapat daripada soalan ini, iaitu condition pertama, titah pada masa kosong, titah pada masa kosong adalah sama dengan 20, titah pada masa final dia adalah sama dengan 80 degree, dan titah TF dia sama dengan 4. Dan kita boleh tahu daripada sini T kosong mestilah sama dengan kosong. Okay. Dan okay, ni sama dengan 20 lah. Okay, dan kita tahu velocity pada start dia sama dengan kosong, velocity pada final dia sama dengan kosong. Dot ni menunjukkan velocity. Okay. So kita first kita buat pada masa t kosong. So kita nak buat, kita try equation ni, kita bawa masuk sini dan kita buat untuk t kosong. Okay. Untuk t kosong, so d sama dengan t kosong kuasa 3, c t pada masa initial kuasa 2, b t masa initial dan plus a, iaitu sama dengan 20 kan. Kita punya ni sama dengan 20 tadi. Okey. So secara mudahnya pada t kosong, t initial nilai dia adalah sama dengan kosong. So apa-apa yang ada t akan jadi kosong, kosong, kosong dan hanya tinggal a. So a kita adalah sama dengan 20. Selesai yang pertama. Oh, senang. A selesai. Kita tinggal nak cari B, C, D. Okay. Kita ambil condition seterusnya, D
velocity dia kosong, dia sama dengan kosong. Pada masa t sama dengan kosong. Okey, kita tak ada rumus untuk velocity. Kita ada rumus yang ni je. Theta t, ni kita ambil t jalan. D theta t kuasa 3, dt, c t kuasa 2, bt plus a tadi iaitu sama dengan 20. Okey. So, macam mana kita nak bezakan? Kita bezakan terhadap t untuk dapatkan dot tu kan, velocity kan. So, kita bezakan sahaja terhadap t. Okey, kalau t kuasa 3 dibezakan, jadi kita dapat 3 t kuasa 2. Kan? Kalau t dia kuasa 2, so kita dapat sama dengan darab 2 dengan t. Dan kalau dia ada bt, t kuasa 1, so kita potong saja, dia dapat b. Dan kalau a ni dia tak ada darab t, dia akan jadi sama dengan 0. So a ni tak ada 0. So kita dapat 3 dt kuasa 2 plus 2 ct plus b sama dengan 0. So kita masukkan nilai t. T initial ada sama dengan 0. So nilai dia 0, so ini akan jadi 0. Ini akan jadi kosong dan B dia tak ada darab T. So B sama dengan velocity time initial which is kosong. So B nilai dia adalah kosong. So A dah dapat, B dah dapat, tinggal C. C kita gunakan condition bila dia punya final velocity dia, bila dia sampai kedudukan final, velocity dia adalah sama kosong. Dan dia punya TF dia sama dengan 4. So dalam kes ini, apa kita perlu buat? Kita pergi balik pada equation kita tadi. Kita pergi pada equation bila velocity untuk F kita. So kita gunakan equation yang ni lah. Kita pakai semula. 3 dt kuasa 2F plus 2 ctf sama dengan 0. So kita tahu tf kita sama dengan 4. So kita masukkan t dia ke dalam ni. So ni dia jadi 4, 4 kuasa 2, ni dia jadi 4 saja. So 4 kuasa 2 sama dengan 16, 16 darab 3, 48. So yang ni 4, 4 darab 2 sama dengan 8. So 48d plus 8c sama dengan 0. So yang ni kita dapat sama dengan 0. So last kali kita bawa semua ni dan tinggalkan C di belah kiri, kita akan dapat C sama dengan negatif 6D. Oh, so kita tak dapat selesaikan lagi. Tapi ada satu keadaan lagi kita tak selesaikan, iaitu bila theta kita sama dengan final, theta kita sama dengan 80 degree dan masa dia adalah sama dengan 4. Kita masukkan dalam equation yang ni. Equation yang awal-awal tadilah. And this one sini kita ikut. Tapi kita dah dapat nilai A dengan B. So B sama dengan 0. A sama dengan 20. Okay. So kita punya equation kita pada T, TF. Titah pada TF kita. Dia sama dengan BTF kuasa 3 plus CTF kuasa 2. Plus dengan 0 sebab B sama 0. Plus 20 sebab A sama dengan 20. Sama dengan 80. Iaitu nilai TF ni adalah 80. So kita letak sini kapan sama dengan 80. Okay. So kita masukkan nilai T dia. So T dia sama dengan 4. So 4 kuasa 3 sama dengan 64. 4 kuasa 2 sama dengan 4. B kosong, so kosong. A sama dengan 2. Dan nilai keseluruhan, 8. So sekarang kita buang yang ni bawa ke kanan. So last kita dapat 64D plus 16C sama dengan 60. So sekarang apa yang kita nak cari adalah C dengan D kita. Okay. So mudah saja. Kita ambil balik semula kita punya C dan masuk ke dalam equation kita tadi. So katakan C adalah equation 1, ini adalah equation 2. Okay, put equation 1 into 2. So, apa yang kita akan dapat? C kita, kita ubah tadi kepada negatif 6D. So, kita
bawa semua sekali, kita dapat D kita sama dengan negatif 60 per 32. So kita dah dapat D. Kita dapat A, B, D. C kita pula macam mana? Kita boleh balik semula kepada equation asal kita tadi, iaitu C sama dengan negatif 6D. So menggunakan equation C tadi, kita tahu D kita apa. Kita masukkan nilai D ke dalam kita punya equation. Ini kita punya equation C tadi. So dan ini adalah nilai D kita. Okay. So kita masukkan nilai D kita dalam equation C kita tadi. So D kita sama dengan negatif 60 per 32. So lalas kita dapat C kita sama dengan 360 bahagi dengan 32. Okay. Oh ni, so lalas kita pun dapatlah equation akhir kita. Maybe tak nampak sikit bos-bos ini di cover oleh video saya. So saya buatkan. Okay, ni plus dengan sebab B tadi sama dengan kosong, kosong dengan A kita sama dengan 20. So okay. So apa yang di bawah ni adalah equation yang asal tadi kita. So kita nak dapatkan polinomial dia, kita kena masukkan semua A, B, C dia. So A dia sama dengan 20, B dia sama dengan 0, C dia sama dengan 360 per 32, dan D dia sama dengan negatif 60 per 32. So ini adalah equation polinomial kita yang terakhir. So gunakan equation kita ni, kita boleh buat robot kita bergerak dengan trajectory yang kita nak tadilah. Kita just tentukan apakah nilai theta, initial dia dan theta final dia dan masa final dia. Kita masukkan dalam kita punya equation ni, kita dapat buat robot yang bergerak trajectory macam tadi. Dia daripada slow, dia laju dan dia stop. Okay. Okay. Now kita dah ada kita punya cubic polynomial punya equation untuk position. So dalam soalan seterusnya, find the joint velocity and acceleration along the path. So dia nak suruh kita cari dia punya cubic polynomial untuk velocity. Untuk velocity, kita just bezakan this equation terhadap t. So kalau t kuasa 3, dia jadi kuasa 2. Ni jadi darab 3, yang ni kuasa 2, so T dia jadi dia jadi 2 lah sini. So kita akan dapat this equation here. Dan 20 tadi, iaitu A tadi sama dengan 20, sebab dia tak ada T, dia sama dengan 0. So kita akan dapat this equation sebagai velocity. Dan kita buatlah, kita bahagi-bahagi semua, kita akan dapat velocity dia macam ni. Mudah je. Negatif 5.625 t kuasa 2 tambah dengan 22.5t. Okay. Dan dia kata cari acceleration dia pula. Acceleration dia lagi lah mudah. Kita bezakan lagi terhadap t. So 22.5t, t ni kita buang. So jadi 2.5. So ni kuasa 2 jadi t kuasa 1. Yang 2 ni kita bawa ke depan ni. So semua darab dengan 2. So dia jadi negatif 11.25 darab dengan T. Ini adalah equation untuk acceleration dan ini adalah velocity. Okey, selesai. Dan kalaulah kita plot balik kita punya equation ni, kita buat setiap satu saat, kita plot. Dan kita akan dapat graf seperti ini. Untuk position, dia jadi macam ni. Dia start dari bawah tadi. Lepas tu ni dia makin laju. Ini dia lagi laju. Dan bila dia dah dekat di sini, dia start slow down. Velocity dia bila kita plot, dia akan jadi macam bulat macam ni. Dia start daripada kosong. Dia makin laju. Makin laju. Dan bila dia sampai di tengah, dia akan mula nak stop pula. Dia akan slow down velocity dia. Slow down, slow down sehingga kosong. Dan ini adalah TF dia pada masa kosong. Dan last kali untuk acceleration, dia just one straight line ke bawah ni, dia punya gradient dia. So pada awal dia punya acceleration dia sangat laju. Lepas tu dia makin slow, bila sampai tengah dia makin slow, slow.
dan acceleration dia berhenti di sini, di bahagian puncak dia. Dan pada waktu ni dia akan de-accelerate, dia akan slow down. Slow down, slow down, slow down, slow down. Dan akhirnya robot berhenti. So, kalau kita buat di setiap satu saat, kita cuba buatkan, nanti kita akan dapat this kind of trajectory lah untuk robot kita. Untuk join robot. So, cubic polynomial kita boleh pakai untuk buat equation supaya kita punya robot bergerak smooth. Dia ada drawback dia. First, dia doesn't readily facilitate minimum time operation. So, dia tak memberikan equation untuk macam mana kita nak bergerak dalam keadaan paling cepat sekali untuk sampai masa paling pendek. Okay. Then second one, need to choose end and start velocity when linking trajectory. So bila kita nak bergerak, ada banyak pergerakan lah. Contohnya pergerakan pertama sini, so kita mesti tahu bergerak sini. So kedua kita nak suruh bergerak lagi, so kita kena ada tetapkan velocity start dengan stop untuk setiap masa. Dan finally dia ada infinite jerk at start and end. So disebabkan dia punya acceleration paling tinggi pada mula dan stop, so acceleration dia bila dia tinggi, dia macam awal tu dia laju, dia macam ada sikit jerk kat situ. So dia ada sikit hilang smoothness pada awal tu. Okay. Okay, so saya rasa sampai situ saja kita punya kelas pada minggu ni. Dan ini adalah terakhir dalam kita punya robotic system punya kelas, syllabus. Lepas ni kita akan fokus kepada projek. Dan saya harap kamu cuba selesaikan quiz yang saya berikan. Okay, saya panjangkan masa dia sehingga minggu depan. Sehingga hari Isnin minggu depan, cuba selesaikan quiz ni. Dan ambil gambar solution kamu dan upload ke dalam Otter system lah. So, jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan mula menggunakan software SolidWorks dan ROS untuk cuba gerakkan robot yang setiap kumpulan telah propose lah. Okay. So, ada apa-apa soalan boleh teruskan di dalam WhatsApp dan juga cuba pastikan di masa waktu bekerja lah. Saya rasa sampai situ saja untuk minggu ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat belajar.